Beginilah aksi penjambretan tas yang terjadi di Jalan Damanhuri Gang Melati, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang terekam kamera pengintai rumah warga. Korban gagal mempertahankan barangnya dan harus terjatuh di jalan, sementara pelaku berhasil meloloskan diri dengan kendaraannya setelah berhasil menguasai barang curiannya. Namun tidak berselang lama usai beraksi, petugas berhasil mengamankan pelaku berinisial SS di Jalan Merdeka 3, berikut barang bukti hasil kejahatannya. Setelah dilakukan interogasi, terungkap sehari sebelumnya pelaku juga beraksi di Jalan Perjuangan Perumahan Graha Mandiri. Di lokasi tersebut, pelaku berhasil mencuri barang elektronik di salah satu rumah dengan nominal berkisar 8 juta rupiah. Kapolsek Sungai Pinang AKP Rahmat Ariwibowo melalui Kanit Reskrim Ibda Bambang Suheri mengatakan, hasil kejahatannya di Jalan Damanhuri berkisar Rp1.500.000, sementara hasil kejahatannya di Jalan Perjuangan berkisar Rp8 juta. Dengan waktu sebelum 24 jam kami bisa amankan pelaku, berikut barang bukti dan hasil pengembangan. Ternyata di hari sebelumnya pelaku juga melakukan perbuatan pencurian dengan TKP dan TKP dengan korban yang berbeda. Siap, untuk TKP yang pertama jambret itu, barang yang diambil adalah tas selempang yang di dalamnya adalah HP merek Redmi, berikut uang sejumlah Rp52.000. Kemudian di TKP yang sebelumnya adalah 2 unit HP, berikut uang dan benda barang lain, dengan kerugian yang pertama adalah 1,5 juta untuk kasus yang dijamret. Untuk kasus yang sebelumnya dia lakukan juga adalah kerugian dengan nilai Rp8 juta. Sementara pelaku SS mengaku hasil dari aksi penjambretan dan pencuriannya dipergunakan untuk membayar kontrakan serta membayar hutang. Membayar hutang, bayar hutang di mana? Bayar sewa rumah sama untuk belanja perabotan di rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi dalam waktu yang cukup lama, serta terancam diberhentikan di tempat kerjanya. Muhammad Dimas, Banua TV Kota Samarinda melaporkan.